Kini Indonesia, kampanye ketuk pintu TKD Jokowi Ma'ruf. Tim kampanye daerah Sumatera Selatan untuk Jokowi Dodo Ma'ruf Amin menyiapkan sejumlah strategi kampanye dalam rangka memenangkan pasangan nomor urut 01 di provinsi itu. Ketua TKD Sumsel Syahrial Usman mengatakan, saat ini di Sumsel tren Pak Jokowi sedang membaik. Tren kita menaik, sementara tren lawan menurun. Apalagi kampanye kita mulai 4 Februari ini mulai door to door. Relawan door to door, TKD Provinsi dan Kabupaten door to door, Seknas Parpol Koalisi juga door to door. Semua relawan itu juga sudah kita konsolidasikan, tinggal jalan. Di sini saya lihat antusias sekali masyarakat di daerah ini, ya. Jadi saya sangat gembira, diterima dengan ramah. Ada tadi yang tidak Jokowi, tapi sekarang akhirnya Jokowi. Ya benar Bu ya? Ya. Tadi ada. Dia mengaku masih ada beberapa partai koalisi yang belum melakukan konsolidasi. Namun, secara keseluruhan, elemen pemenangan Jokowi Ma'ruf di Sumsel akan solid. Menurutnya, isu harga karet dan isu agama menjadi materi penting dalam mengkampanyekan Jokowi Ma'ruf di Sumsel. Kesulitan kita dalam pemenangan Jokowi di Sumsel ini adalah isu harga karet dan isu agama. Kalau isu agama itu sudah kita tahu sama-sama. Masih saja ada yang bilang Pak Jokowi non-muslim, Jokowi PKI, kan lama-lama terbukti tidak benar. Nah, saya yakin di 2 bulan terakhir ini isu-isu macam itu akan punah dan akan menghilang. Hilang bukan oleh kita sebagai tim pemenangan, tetapi hilang dengan sendirinya, karena itu memang tidak benar. Kini Indonesia bangga